Yang Bapak Ibu, deklarasi mendukung Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko sebagai calon presiden di Gedung Juang 45 Jakarta hari ini Minggu 27 November 2022. Sejumlah relawan tergabung dalam Aliansi Simpatisan Muldoko atau disingkat ASM melakukan doa lintas agama untuk korban bencana alam di Cianjur, Jawa Barat di tengah acara deklarasi. Menurut Ketua Umum Richard Perry, deklarasi Muldoko hari ini tidak semata-mata menggelar acara mendukung calon presiden semata, namun untuk mendoakan korban Cianjur dan memberikan bantuan untuk kebutuhan korban bencana alam di Cianjur, Jawa Barat. Kita berdiri ya dari banyak permintaan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Ini adalah baru permulaan. Ya, kita mau mendorong Pak Muldoko untuk bisa maju untuk jadi capres dan partai-partai untuk bisa mengusung Pak Muldoko. Mencari pemimpin jangan hanya dari elektabilitas ya, tapi dari kemampuannya. Turut hadir Ketua Umum DPP Muldoko Center, Trisia Suherman, yang di mana Muldoko Center sudah berdiri sejak 2021 lalu, yang fokus bergerak di bidang sosial. Karena saya biar fokus di Muldoko Center, kegiatan sosial. Nah, kebetulan saya hadir kali ini karena kita ada Peduli Cianjur ya. Jadi, teman-teman dari relawan Muldoko yang sudah berkumpul, tadi seperti tadi yang saya sebutkan list-listnya itu, nah kita akan rencananya besok kita bawa semuanya, kita berangkat. Dan ada sumbangan juga 40 truk untuk bangun koinak dan lain-lain itu dari Bandung. Besok kita dari Genset Highlander di Gudang berangkat jam 7 pagi. Muldoko Center yang baru berusia 1 tahun telah melakukan kegiatan sosial di antara seperti bedah rumah, aksi sosial bencana alam, pemberian sembako, donor darah, sekolah gratis, dan masih banyak lagi. Lebih mementingkan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Muldoko! 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 Bukan yang lain!